면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아 신들린 네 손가락. 그러니 한 번만. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, aku mau share kegiatan hari ini dari pagi sampai malam ya. Jadi hari ini aku mau belanja bulanan. Tapi belanjanya itu di malam hari setelah maghrib gitu ya. Jadi ini aku siang-siangnya seperti biasa masak dulu. Nah ini aku masak yang simple aja, cuman satu menu tapi udah lengkap. Jadi ada tempe, ada sayurannya juga. Jadi ini untuk satu menu aku satuin aja ya biar cepet gitu teman-teman. Terus ini aku tumis bawang merah sama bawang putih. Nanti aku juga goreng perkedel sama ada ikan peyek gitu ya. Jadi ini aja nih makanan aku hari ini. Rencananya hari ini aku mau buat soto ayam, tapi ternyata aku masih lihat ada tempe di kulkas. Jadi ya udah ini aku olah aja tempenya dulu. Besok baru aku buat soto ayam. Nah ini tinggal dioseng-oseng aja, aku bumbunya juga cuman diiris-iris. Terus untuk bumbu-bumbu sausnya aku pakai kecap, saus tiram. Biasanya aku pakai saus sambal juga ya teman-teman, tapi ini karena untuk anak-anak juga jadi ya udah nggak pakai yang pedes-pedes, karena untuk cabai besar itu kan nggak pedes ya. Oke deh, ini udah selesai, tinggal aku taruh di meja makan. Nah ini dia, ada perkedel sama ikan peyek. Nah habis ini aku lanjut mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya, tapi nggak aku videoin karena rencananya emang untuk belanja bulanan aja ya, ini aku videoin. Dan ini udah di malam hari, aku udah siap-siap mau berangkat. Ini masukkan dulu dompet, diapersnya Mada sama handphone aku. Ini aku nggak bawa susunya Mada karena nggak terlalu lama ya di luar, cuman belanja bulanan aja. Terus tadi sebelum berangkat ini udah minum susu. Oke deh teman-teman, ini udah sampai di satu sama swalayan yang biasa aku datengin kalau mau belanja bulanan. Ini juga belanja bulanannya sih bukan dikata belanja bulanan ya, karena biasanya di tengah-tengah bulan itu habis dan butuh lagi belanja ke minimarket. Nah ini aku udah masuk ke dalam, aku bareng Malaika, Mada dan juga Pak Suami yang videoin. Jadi gitu ya teman-teman, ada yang selalu nanyain kalau belanja bulanan siapa yang videoin. Ya pastinya Pak Suami, karena kalau misalkan aku cuman bertiga doang ya nggak mungkin juga aku videoin diri sendiri kayak gini. Dulu aku tuh pernah belanja bulanan cuman bertiga, terus aku videoin juga. Masya Allah rempong banget. Tangan yang satunya harus pegang handphone dan tangan satunya lagi harus ngurus anak-anak. Jadi benar-benar rempong kalau misalkan belanja itu cuman bertiga doang. Kecuali kalau misalkan gak di videoin ya. Jadi mengurangi beban gitu loh kalau misalkan gak di videoin. Tapi ya mau gimana lagi, rutinitas aku kalau belanja bulanan di videoin biar jadi konten juga sekalian. Oke deh teman-teman, ini aku udah ada di lantai atas. Ini aku rapi-rapiin dulu Mada ya biar gak rewel di bawah gitu. Jadi aku taruh di stroller aja. Nah yang pertama-tama biasanya ini kalian udah pasti tahu ya, kalau misalkan aku belanja bulanan pertama-tama pasti ambil tisu dulu, tisu basah. Karena aku selalu dari ujung, jadi biasanya aku ambil tisu terus lanjut ke sini ke pembalut. Ini yang selalu aku pakai, yang Softex daun sirih, suka banget, gak bikin iritasi. Jadi sebelum-sebelumnya aku pakai merek lain itu iritasi gitu teman-teman. Nah kalau ini aku cocok banget. Oke, aku juga ambil yang ukuran pendek. Jadi kalau misalkan udah beberapa hari gitu menstruasi kan udah nggak banyak gitu ya. Jadi pakai yang ukuran pendek gitu teman-teman. Nah selanjutnya ini aku ambil diapers buat Mada. Aku cuma ambil satu aja karena ini biasanya cukup kok.
Kalau misalkan gak cukup, nanti aku beli lagi di minimarket gitu. Dan selanjutnya aku mau beli ini sikat gigi buat anak-anak, karena anak-anak tuh udah rutin banget ya pakai sikat gigi, apalagi Mada. Jadi tiap hari 2 kali sehari pasti aku sikatin giginya mereka. Terus ini aku juga ambil shampoo karena udah habis. Lanjut ambil sabun juga, sabun mandi buat anak-anak. Biasanya aku pakai yang ini, merek Cousins, karena wanginya tuh soft gitu ya teman-teman. Wanginya gak menyengat gitu, jadi cocok buat anak-anak. Dan ternyata ini Malaika gak kepengen sikat gigi yang aku pilihkan tadi, jadi pilih lagi ini. Dia maunya yang warna pink ini dengan mainan dan odolnya gitu. Oke, lanjut kita ke lorong sebelah. Ini aku mau beli pasta gigi. Nah ini biasanya aku pakai yang merek ini nih, Shasha. Aku suka banget yang ini. Terus gak lupa juga aku ambil sikat gigi karena udah habis di rumah. Ini aku ambil yang langsung 3 gini ya, jadi gak beli-beli terus gitu loh. Terus lanjut ini kita ke lorong sebelah lagi. Oke, aku ambil sabun cuci piring. Nah aku jadi kepincut nih sama Mama Lime. Sebelumnya kan aku pakai Mama Lemon, terus waktu itu aku ambil yang Mama Lime ini, dan ternyata aku suka, jadi ini aku beli lagi yang Mama Lime. Wanginya tuh segar, terus pokoknya jadi lebih semangat gitu loh buat cuci piring karena pakai Mama Lime ini. Terus aku juga ambil sabun mandi, ini aku ambil yang Biore Bright. Nah lanjut lagi, ini untuk setrika kiss spray ya, biar wangi pakaiannya kalau disetrika. Terus aku juga ambil pembersih kamar mandi, ini ada Porstech. Ini belum pernah aku cobain, biasanya pakai Fixal, jadi aku mau cobain itu dulu, siapa tahu cocok lagi. Terus ini aku ambil deterjen, di rumah sisa 1, aku ambil yang Gentlegen. Tadinya mau so soft, tapi ternyata harganya Gentlegen lagi promo, jadi ya udah ambil Gentlegen aja. Aku 2 itu aja sih, antara so soft atau Gentlegen. Terus lanjut ini ke ini nih minyak goreng, seperti biasa ambil yang merek Sanco. Aku lebih suka pakai merek Sanco ya dibanding minyak-minyak lain karena ini tuh jernih banget. Terus nggak bikin berbusa gitu teman-teman. Nah lanjut aku mau beli kecap juga. Kecap di rumah udah habis. Biasanya aku pakai kecap Bango. Aku ambil yang sasetan, yang refillannya aja karena botol ada di rumah ya. Lanjut kita ke lorong permimian. Ini aku ambil mie gelas. Ini biasanya buat Malaika sih. Kalau misalkan pengen makan mie, aku buatin yang itu aja karena ukurannya gak terlalu besar. Dan ini untuk aku biasanya ambil yang kari ayam. Aku gak ambil mie banyak-banyak karena masih ada di rumah juga. Terus ini mau beli bihun karena mau buat soto ayam besoknya. Nah ini aku ambil yang merek Bijak. Ini aku cari merek yang biasa aku beli tapi ternyata nggak ada, jadi ya udah ini ambil yang merek Bijak aja. Selanjutnya ke percemilan, ini snack buat ke sekolah, aku ambil yang ini, yang Nito coklat. Terus untuk aku nih, aku suka banget sama ini Kopiko yang segi 4 kayak gini, yang persegi gini ya teman-teman. Dibanding yang lainnya aku lebih suka yang ini. Terus lanjut untuk perbekalan lagi, aku ambil Yupi Burger. Terus ini perbekalan lagi jelly buat pokoknya buat ke sekolah ya. Biasanya sih aku isiin Yupi sama jelly gitu. Terus lanjut ini ambil juga keripik yang disukai sama Malaika. Ini walaupun pedes tapi suka juga ya teman-teman. Nah ini aku ambil 1 aja. Terus buat Mada ini aku ambil Chicky Balls kesukaannya, karena Mada tuh kalau untuk cemilan sukanya cuman yang ini aja, yang Chicky Balls ini. Oke deh, ini udah selesai percemilannya. Lanjut aku mau beli nugget. Nah biasanya aku ambil yang merek Gold Star, tapi ternyata Gold Star nggak ada, kosong ya teman-teman. Jadi aku ambil yang ini aja, yang so nice ya bener. Karena Gold Star itu enak banget. Kalian udah cobain belum nugget Gold Star? Itu enak banget, pokoknya recommended. Terus ini aku ambil kentang juga. Aku mau ambil yang udah dipaketin gitu, tapi kayaknya ukurannya terlalu besar dan aku gak butuh banyak-banyak, cuman sedikit, jadi udah yang kiloan aja seperti ini.
Dan ini harganya jauh lebih murah ya teman-teman, yang kiloan kayak gini, dan rasanya mungkin sama. Nanti kita cobain. Oke deh, ini udah selesai belanja. Aku belanjanya gak banyak-banyak ya teman-teman, pokoknya segini aja yang gak ada di rumah aku beli gitu ya. Oke, ini juga aku ambil Yakult. Nah sekarang tinggal dibayar. Dan ini ternyata Made juga ngambil mainan. Malaika juga tadi ambil buku gambar sama pewarna ya teman-teman. Oke, ini udah selesai untuk belanjanya. Lega banget kalau udah selesai belanja. Waktunya kita pulang. Karena aku udah makanan di rumah ya, jadi kita nggak singgah makan. Biasanya kan kalau keluar kayak gini tuh singgah makan di luar. Cuman karena ada makanan di rumah, takutnya mubazir gitu, nggak kemakan, jadi kita langsung pulang aja. Oke deh, ini udah sampai rumah. Sekarang aku mau bongkar-bongkar belanjaan tadi. Ini aku satuin aja ya, bongkar-bongkar sama belanja bulanannya. Karena durasinya nggak terlalu panjang, cuma 16 menit doang. Aku satuin gitu. Oke, ini aku liatin lagi apa yang aku beli. Aku beli diapers, terus beli susunya Mada. Ini udah aku ganti ya. Biasanya kan aku pakai merek Bebelak. Ini sekarang ganti ke Denkau. Kenapa aku ganti? Karena sebelumnya Mada minum Bebelak kan, dari dulu gitu dia minum. Cuman akhir-akhir ini pupnya keras gitu loh teman-teman. Jadi aku cobain deh ganti susu, dan ternyata setelah ganti susu Mada cocok nih yang merek Denkau ini. Makanya aku lanjutin. Terus lanjut, ini sudah teman-teman lihat ya tadi waktu aku ambil-ambilin pas belanja. Jadi ini tuh sama aja sih kayak tadi, cuman ada beberapa yang gak aku videoin. Nah seperti ini kayak pembalut. Terus ini juga gak aku videoin tadi, cemilan-cemilan ini. Terus ini juga ada mie gelas. Pokoknya sama aja sih teman-teman. Ini aku susun aja dulu ya kayak gini, biar gampang gitu nanti aku taruh ke tempatnya masing-masing. Terus ini Malaika juga ambil tadi ternyata yogurt. Jadi beberapa bulan terakhir ini aku kalau belanja nggak banyak-banyak, karena tempatnya juga aku kan udah ganti gitu ya. Aku taruh di storage box gitu dan nggak terlalu muat banyak, makanya beli yang seperlunya aja. Dan ini teman-teman untuk deodoran favorit aku pakai yang itu tuh. Apa sih namanya, aku lupa ya teman-teman. Deodoran itu merek apa? Ya Allah, coba tolong komentar di bawah itu merek apa nih deodoran yang aku suka banget. Itu cocok banget untuk aku, karena kalau deodoran lain kayak enggak enakan gitu loh pakainya. Nah, kalau itu langsung kering gitu, teman-teman. Nah ini udah sih tadi kalian lihat ya, jadi gak apa-apa ya aku ulang lagi, karena emang niatnya pengen disusun dulu keluar semuanya biar rapi, nanti tinggal diangkut-angkut. Ini juga aku beli Gentle Gen. Sebenarnya aku lebih suka yang merek Sosof teman-teman, karena wangi gitu. Cuman tadi harganya tuh lumayan ya untuk Gentle Gen ini. Kalau ada yang diskon kan mama suka. Pasti cari yang diskon ya, biar apa ya, suka aja gitu cari diskon-diskonan. Walaupun sebenarnya ya harganya sama aja sih ya. Seharusnya sama, cuman ya gak apa-apa lah ya, menyenangkan hati dapat diskon. Oke, ini nih teman-teman, Mama Lime ini. Aku tuh jatuh cinta banget sama wanginya. Suka banget pokoknya, kalian harus cobain. Atau teman-teman yang udah cobain boleh komentar di bawah pendapat kalian. Oke, udah selesai. Ini yang terakhir aku susun-susunnya, dan ini dia belanjaan aku. Totalnya ini Rp786.000. Ada beberapa cemilan yang gak divideoin, sama peralatan gambarnya Malaika dan mainannya Mada. Itu gak aku videoin karena udah diambil sama pemiliknya. Dan sekarang aku lanjut mau susun-susun ini semua barang-barang. Nah ini aku dibantu sama Mada untuk ngangkut-ngangkut ke sini nih, ke dekat sini, dekat rak ini, biar gampang gitu ya teman-teman, sambil duduk gitu atur-atur semua belanjaan. Nah ini dia untuk yang pertama aku susun permimian gini. Nah itu masih ada beberapa mie ya di dalam lerbek ini, jadi aku gak beli banyak-banyak mie, karena emang kita jarang juga sih makan mie kecuali kepepet atau lagi kepengen aja gitu. Itu aja yang samyang yang aku beli bulan lalu, belum aku makan-makan. Nah dulu kan kalau belanja bulanan aku tuh taro belanja-belanja ini ke lemari drawer gitu loh, yang sekarang ada di ruang tamu.
Sebenarnya itu memang aku fungsikan dulu bukan untuk bahan-bahan makanan ya, cuman karena kebetulan aku taruh di dekat dapur, jadi ya udah sekalian aku fungsikan buat taruh ini barang-barang. Cuman rasa-rasanya tuh kayak pengen gitu loh pindah-pindahin tempatnya, jadi aku taruh lagi ke ruang tamu gitu. Jadi udah nggak pas nih kalau misalkan untuk makanan-makanan aku taruh di ruang tamu. Jadi ya udah ini aku pakai kembali lerbak ini gitu. Makanya kalau beli banyak-banyak itu bingung mau taruh di mana. Jadi ya udah beli yang seperlunya aja. Nanti kalau misalkan udah kurang atau habis di rumah baru deh belanja lagi di minimarket biasanya. Dan ini jauh lebih hemat ya teman-teman kalau aku belanja seperti ini, belanja sedikit-sedikit kayak gini dibanding aku langsung belanja full gitu. Rasanya cepet juga habisnya, jadi sama aja. Oke deh, ini lanjut untuk untuk kayak non konsumsi aku taruh dulu ya di sini di depan, karena bingung mau taruh di mana, jadi aku taruh semuanya dulu di sini. Daripada kosong kan sayang, jadi ya udahlah aku susun semuanya di sini. Besok baru aku bawa semua ke belakang karena aku mager gitu loh buat ke belakang. Nah, biasanya kan kalau sabun-sabun aku taruh di laundry room, ada rak-rak gitu ya, rak-rak sempil. Cuman karena udah malam dan gelap juga buat videoin, jadi ya udah aku taruh aja di sini. Nanti besok maksudnya aku bakalan buatin di reels aja untuk susun-susun barang-barangnya. Oke deh teman-teman, ini udah susun belanjaan semua dan ini aku mau angkut pakaian dulu yang di depan ini karena udah kering semua, daripada ini kena debu kan, jadi udah langsung aku angkat aja. Pernah ada yang komen kalau ambil pakaian malam-malam gitu pamali katanya, tapi ya daripada di sini bermalam gitu ya berdebu, jadi udah aku angkat aja. Lagian juga ini belum terlalu malam banget sih ya. Nah, oke deh teman-teman, untuk hari ini segini aja videonya. Terima kasih sudah nonton, semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.